Bon, kamu jangan ngatur-ngatur. Yang ngatur itu Iqbal. Sudahlah, maju saja. Berani kali kau keroyokan. Guys, tahan Mona. Jangan sampai lolos. Mona! Oper bolanya, Bon. Aku kosong. Tenang sajalah, aku bisa sendiri. Tenang saja, Kobar. Amazing. Itu kan tendangan cikal bakal tendangan Garuda. Apa mungkin si Iqbal masih keturunan dia? Nah, sebaiknya aku gak bakalan bilangin si Iqbal dulu. Sebelum dia tetap bersama teman-temannya. Kawan, sekarang kedudukan kita berapa? Skor kita teh sekarang 5-3. Ini gara-gara kau, Renang. Skor kita jadi ketinggalan. Sudah aku bilang kau maju, maju sajalah kau, ha? Eh, Bon, di sini itu kaptennya siapa? Iqbal kan? Aku demam nurutin kata kamu. Ya ini kan salah kau, Bon. Kamu marah. Tim mereka jadi saling berantem. Dah. Di saat ini, gua yakin tim kita itu bakalan untung. Sudah. Cukup. Permisi. Apa sih? Udah tuh kalian teh, yang pada berantem gini atuh. Era. Lihat tuh. Tim Rio aja udah siap. Masa kita ribut? Ayo. Formasi. Allahu akbar. Teman-teman, udah azan. Kita berhenti dulu ya. Ya udah, terserah lo. Kalau lo berhenti main, tim gua tetap menang dan tim lo kalah. Ya betul itu, Bal. Mendingan kita lanjut. Gak boleh gitu dong, Bon. Namanya udah azan, kita sholat. Lagian kan ini bukan pertandingan yang resmi. Kalau menang mah udah biasa. Udah gua duga. Mau tim lo itu 4 orang, mau 5 orang, seret seorang, tim lu juga bakalan kalah! Guys! Ayo cabut! Kebos! Bal, aku gak terima kekalahan kita, Bal! Ini semua gara-gara kamu, Spoon! So caku! Ini gara-gara kau, ah? Gara-gara kamu! Udah, cukup! Udah tuh, Danang, Bona. Jangan pada ribut gini, Atu. Iya, kalau kita sudah kalah, kalah saja. Iya, Bon. Aku tak mau lagi minta kalah lagi. Sip, udah. Cukup. Bona, kita evaluasi dulu sampai main. Sip, aku juga gak mau lagi sama kamu lagi. Jangan mau sombong. Eh, Danang. Danang. Bona. Tenang,